teman-teman media, makasih jalannya pertandingan tadi, dan kalian juga semua tahu kita berjuang bagaimana mengamankan 3 poin. Jadi seperti saya bilang, di kompetisi ketat seperti ini saya nggak akan meminta untuk bermain cantik, yang saya cari adalah kemenangan. Karena di kompetisi seperti ini yang sangat padat, yang diperlukan hanya kemenangan. Jadi saya tekankan ke pemain saya gimana caranya kita bisa menang, seperti itu. Dan alhamdulillah sore ini kita dapat 3 poin. Terima kasih. Terima kasih semuanya, teman-teman media. Ya, syukur alhamdulillah kita tim diberi kemenangan. Itu tidak luput dari seluruh elemen yang ada untuk support Persib Kudus, terutama dari tim manajemen, supporter. Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kudus untuk mendukung kita. Bismillah, insya Allah kita bisa lolos tim kedua. Amin. Ya, teman-teman media yang bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin itu akan jadi banyak balas saya. Emosi pemain, jadi sekarang regulasinya sangat ketat, mas. Jadi saya sebelum bertanding saya sudah tekankan ke pemain, jangan terlalu protes berlebihan, jangan bikin keributan, karena kalau sampai terjadi keributan atau chaos di sana kita tinggi, jadi kan bahaya. Jadi mungkin ke depan akan saya tekankan lagi untuk menahan emosi. Ya, bukan hanya pemain, jadi semua elemen, ada supporter, manajemen, official, staff, pemain. Jadi kalau bisa kita tahan emosinya, karena yang rugi walaupun bagaimanapun Persib itu sendiri, kan sayang banget.